menikah. Mau gak doain mereka? Doain kapan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apriansa Official. Di video kali ini saya akan membahas Rizky DA diminta doakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar gerah. Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar belakangan ini selalu menyita perhatian publik. Terlebih kini beredar kabar bahwa keduanya akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Hal ini menjadi kabar baik yang mencuri perhatian warganet. Alhamdulillah saya udah merasa mapan dan siap nikah. Banget tuh juga kita sudah maksudnya punya komit gitu dari pihak dede dan kakak. Jadi tinggal minta doa aja. Maksudnya biar semuanya lancar, sehat, udah. Kabar mengenai rencana pernikahan Lesti dan Rizky Billar ini pun sampai ke telinga mantan kekasih Lesti, Rizky Dea Academy atau yang akrab disapa dengan Rizky Dea. Dilansir dari channel YouTube Indosiar 21 Januari 2021. Hah? Rizky Rido. Hah? Halo. Hai Rizky Rido, apa kabar? Mata Billar berhubung. Rizky Dea memberikan tanggapan terkait kabar pernikahan mantan kekasihnya ini. Rizky Dea diminta oleh Ramji untuk mendoakan Lesti dan Rizky Billar. Siap. Pastinya. Pasti didoain aja. Amin. Dalam video tersebut, Rizky Dea ditanya mengenai kabar yang beredar tentang pernikahan Lesti. Ia pun mengungkapkan jika dirinya akan selalu mendoakan agar semua rencana Lesti bisa segera tercapai. Rizky Dea pun diminta untuk mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Billar oleh presenter Ramji. Namun, Rizky Dea sedikit mengalihkan. Tetapi setelah itu, Rizky Dea pun memberikan doa untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Inilah ketika Rizky Dea diminta untuk mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak sampai di situ, banyak warganet yang beranggapan bahwa Rizky Dea tidak ikhlas memberikan doa untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menurut kalian gimana tentang video tadi? Tak hanya di situ, beberapa waktu lalu Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan akan segera menikah. Begini tanggapan Rizky Dea. Dede Lesti katanya mau menikah nih, tanya orang dalam video tersebut. Doa terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan apapun itu rencananya cepat terrealisasi. Dan kalau sampai ke jenjang pernikahan, semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah, ucap Rizky Dea. Rizky Dea pun akan datang ke acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak hanya mendoakan yang terbaik, pelantun lagu Cinta Yang Kembali ini juga mengungkapkan akan hadir di momen pernikahan Lesti jika mendapatkan undangan langsung dari mantan kekasihnya itu. Kalau nanti diundang, tanya orang dalam video tersebut. Insya Allah datang kalau diundang. Namanya diundang kan, tapi kalau enggak diundang, ya enggak, jawab Rizky Dea. Yaitulah kabar Lesti Kejora dan Rizky Billar ketika Rizky Dea diminta untuk mendoakan kedua pasangan ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Salam jumpa dari saya, Apriansa Official.